Ya, hari terakhir pembatasan sosial berskala besar di Kota Tegal. Jawa Tengah disambut gembira warga Kota Tegal. Mereka mengaku kini bisa beraktivitas normal karena Kota Tegal telah berstatus zona hijau kembali. Dan di hari terakhir PSBB, seluruh penutupan akses jalan dengan beton telah dibuka kembali. Warga Kota Tegal, Jawa Tengah merasa bersyukur dan bergembira karena hari ini merupakan hari terakhir pembatasan sosial berskala besar. Seluruh barikade beton yang menutup akses jalan telah dibuka kembali. Sementara hari terakhir PSBB, pos pemeriksaan checkpoint juga telah dibubarkan. Di sejumlah titik protokol seperti di alun-alun Kota Tegal, masyarakat juga sudah bebas memanfaatkan waktu untuk berolahraga di pagi hari. Salah seorang warga mengaku bersyukur dan bergembira karena PSBB telah berakhir. Ya, sangat gembira sekali, sangat senang karena dinyatakan Indonesia. Kota Tegal sudah zona hijau, mencapai kemenangan dan merdeka. Rencananya siang nanti seluruh penjuru Kota Tegal akan disemprot cairan disinfektan dengan mengerahkan mobil pemadam kebakaran dan water cannon polisi. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar, iNews melaporkan.